Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membuat tampilan PowerPoint menjadi bertema gelap ya guys. Jadi biasanya ketika kita membuka PowerPoint, ini tampilannya untuk background layarnya bertema putih terang ya guys. Nah, cara menjadikan background layarnya supaya bertema gelap, jadi caranya sangat mudah ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya, supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat updatean video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu PowerPointnya. Baik, kemudian langsung saja kita klik pada menu file. Setelah itu klik menu option. Baik, sehingga muncul halaman PowerPoint option seperti ini ya guys. Kemudian biarkan saja ya guys untuk menu generalnya terbuka, karena untuk settingannya ada di dalam menu general ya guys. Baik, langsung saja kita cari ya guys untuk settingan temanya. Baik, yang ini ya guys, office theme. Kemudian arahkan cursor mouse-nya ke sebelah kanan pada kolomnya. Baik, di sini yang terpilih yaitu use system setting. Untuk mengubahnya menjadi bertema gelap, kita tinggal klik saja pada tanda panah ke bawah. Baik, di sini terdapat beberapa menu pilihan tema ya guys. Langsung saja kita klik pada menu black. Kita klik. Dan selanjutnya kita klik OK. Baik, dan secara otomatis background tema pada PowerPoint pun langsung berubah warna ya guys, dari berwarna putih terang dan kini menjadi bertema gelap. Jadi caranya seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.